10 tahun lalu, muncul sebuah tank purwarupa masa depan hasil dari pengembangan CV-90 Swedia oleh perusahaan Polandia, Obrum, dengan dukungan Bae System, Inggris, melahirkan sebuah tank yang dinamakan PL-01. Memiliki kemampuan sebagai kendaraan pembersih ranjau, kendaraan perbaikan dan sebagai kendaraan komando. Dilengkapi menara tak berawak yang dipasang di belakang, memiliki sistem perlindungan aktif yang terpasang di dalamnya dan dua peluncur granat asap di kedua sisinya. Memiliki sistem pemadam kebakaran dan perlindungan senjata nuklir, senjata biologi dan senjata kimia yang terpasang di menara dan lambung tank. Mesin diesel 940 horsepower dan konverter torsi PL-01 memungkinkan tangki mencapai kecepatan 43 km per jam di jalan beraspal dan hingga 31 km per jam di medan kasar, dengan jangkauan maksimum antara 160 dan 310 mil, tergantung kondisi.